Jadi kita akan lihat apa itu toxic parents, bahayanya, penyebab munculnya, solusi terbaiknya, dan langkah praktis. Saya fokuskan kepada mungkin mahasiswa yang menjadi korban dalam tanda petik toxic parents gitu. Nah, buat ibu-ibu seperti saya, masih kita bisa reflect lah. Insya Allah kalau kita mengenali siapa atau seperti apa toxic parents, kita bisa mengenali diri kita sendiri dan berharap tidak menjadi seperti itu. Kalau lah kita pernah menjadi korban, ya semoga korban kesannya kayak keganasan gitu ya. Kalau kita menjadi victimnya atau korbannya, insya Allah kita bisa keluar dari permasalahan itu dengan trik atau langkah praktisnya nanti saya sampaikan di akhir. Jadi contoh kasus pertama. Suatu hari seorang anak remaja usia 13 tahun, Farhan, pulang melebihi jam malam yang sudah ditentukan orang tua. Farhan tidak bisa menelpon orang tuanya karena baterainya habis. Sesampai di rumah, Ibu Farhan marah besar, beliau ngomel. Gimana sih nak? Kan kamu tahu kalau di rumah itu jam malamnya jam 9, mana gak nelpon lagi. Kamu pikir ibu gak khawatir apa? Akhirnya sang bunda memberikan sanksi kepada Farhan. Gak boleh sekarang berkunjung atau main ke rumah teman selama seminggu. Harus langsung pulang ke rumah. Nah, ini contoh kasus kedua. Nanti saya kasih pertanyaan di akhirnya. Sebut saja namanya Syahir. Dia anak laki-laki usia 9 tahun. Orang tua Syahir adalah orang tua yang punya karir bagus. Ya, bapak ibunya punya karir, bapak ibunya sibuk, mereka juga berduit. Kaya raya ya, si Syahir sekolah di sekolah swasta yang terkenal mahal. Di kesehariannya Syahir diasuh oleh pembantu atau mengasuh dirinya sendiri. Ya, ini yang umum sebenarnya ya, anak mengasuh dirinya sendiri karena memang nggak ada orang di sekitar dia yang mengasuh dirinya. Jadi Syahir hanya ketemu orang tua itu di akhir pekan saja, itu pun pas sarapan. Setelahnya nggak ada waktu sama sekali. Jangankan bercengkrama, mengobrol ringan saja nggak pernah. Yang ada hanya pesan-pesan pendek. Jangan lupa kerjakan PR-nya. Jangan lupa bayar ruang lesnya ya. Belajarnya rajin. Kalau nggak ranking 1, nanti papa mama akan kirim kamu ke desa hidup aja sama sapi dan ayam. Nggak perlu tinggal di rumah dan sekolah. Itu dua contoh. Nah, pertanyaan saya, dari dua contoh itu, kira-kira kasus pertama atau kasus kedua yang adik-adik, bunda-bunda yang asosiasikan dengan toxic parent? Contoh kasus yang kedua, itu jawabannya. Nah, terus apa itu toxic parents? Nah, karena ini adalah bukan istilah medis dan konsep yang bisa didefinisikan dengan jelas, makanya banyak yang kemudian tidak ada definisi. Kalau misalkan skizofrenia itu apa? Itu ada definisinya langsung ya. Mental disorder itu apa? Itu ada. Tapi toxic parent itu adalah sebuah istilah yang booming itu setelah ada sebuah buku yang ditulis oleh Susan Forward, judulnya Toxic Parent. Jadi toxic parent itu kan kalau ditranslate secara langsung adalah orang tua yang meracuni atau orang tua yang beracun. Racunnya itu di adalah perilaku orang tua itu yang secara konsisten menyebabkan rasa bersalah, ketakutan, dan keterpaksaan pada anak-anak mereka. Banyak sekali nanti macam-macam perilakunya. Pelecehan dan pengabaian ada 3 syaratnya. Yang pertama, terjadi dalam jangka waktu yang lama, kemudian memberi perlakuan yang buruk pada anaknya, jadi perlakuannya adalah negatif, dan dia akan membawa dampak buruk pada anak. Jadi 3 itu. Kalau dalam waktu sekejap aja, misalkan siapa sih bunda yang gak pernah teriak? Ya pasti satu, saya juga pernah. Ya, walaupun saya ngasih parenting coach, saya juga pernah teriak. Pernah marah? Iya pernah lah, namanya juga manusia. Kalau nggak pernah marah itu robot. Kalau itu cuma sekali waktu, itu bukan toxic parent, itu namanya manusia biasa. Kalau kemudian perlakuannya itu buruk cuma sekali waktu, itu juga bukan toxic parents. Jadi kalau misalkan adik-adik di sini yang mikir, oh iya ibuku tuh marah, suka marah kalau aku pulang malam. Makanya tadi contoh yang pertama Farhan itu bukan toxic parent, karena hanya sekali waktu aja. Dia karena pulang malam. Dan dia nggak nelpon, ya wajar punya marah. Kalau anak ibunya, oh nggak apa-apa nak, seneng-seneng aja mama kamu pulang malam. Ya berarti emaknya ini yang perlu dibawa ke rumah sakit jiwa kan gitu. Gimana sih? Gitu. Tapi kalau yang terakhir itu, yang coba yang kedua Syahir tadi kan dia terus-terusan dia nggak punya waktu untuk bapak ibunya. Bahkan ketemu aja cuma seminggu sekali. Jadi itu adalah bentuk neglect gitu ya, bentuk diabaikan. Yang itu terjadi terus-terusan. Padahal dia usianya masih 9 tahun. Bisa dibayangkan efeknya nanti membuat relasi atau relationship dengan istrinya, dengan anaknya, bahkan dengan kolega-koleganya itu akan berpengaruh besar. Makanya toxic parents itu memang benar-benar toxic gitu ya. Namanya racun ya harus ditawar, racunnya itu harus dihilangkan. Itu. Yang menarik, toxic parent ini sebenarnya it come from a good place. Jadi kayak mereka itu sebenarnya aku tuh sayang sama kamu gitu. Alasannya sayang, alasannya cinta ya. Dan karena alasan sayang dan cinta inilah akhirnya anak yang tidak tahu, they don't know any better. Jadi
yang mereka tahu benar salah itu kan dari orang tua ya. Anak kecil itu kan atau dalam tumbuh kembangnya apa yang orang tua bilang baik, ya itu pasti baik. Seluruh dunia anggapnya baik. Kalau apa yang dibilang orang tua itu buruk, seluruh dunia akan nganggapnya buruk. Nah, hal ini akan clash, ada gesekan ketika mereka keluar dari rumah, ke sekolah, atau mungkin mereka besar gitu ya, tinggal di pondok, tinggal di kos-kosan segala macam, kemudian melihat, oh ada value lain, ada nilai-nilai lain. Nah, dari situ nanti mereka mulai mempertanyakan, oh ternyata yang dibilang mama benar itu nggak selamanya benar. Orang di luar itu nganggapnya itu salah gitu ya. Nanti saya kasih contoh di Inggris itu seperti apa. Karena saya kan membesarkan anak di Inggris, pengen anak-anak itu punya Islam yang kuat, tapi ternyata di luar itu tidak mendukung gitu lah. Sebenarnya mereka atas nama cinta itu mereka menjadi toxic parents. Tapi apa penyebabnya nanti kita akan kesana insyaallah. Dari buku yang tadi saya sampaikan di pojok kanan atas itu ada itu bukunya ya Dr. Susan Forward, itu ada banyak macamnya. Tapi bisa disimpulkan nanti jadi ada godlike parents in adik awkward, controllers, verbal abusers, ya, abuser itu ya pelecehan verbal, physical, sexual, jadi satu, bisa alkoholik itu yang punya tendensi untuk ketergantungan gitu ya, nggak hanya alkohol, bisa jadi game, terus apa, judi, ya. Nah, ini kalau saya sederhanakan karakteristik atau contoh-contohnya, dia adalah tipe orang tua yang egois. Jadi, yang muncul dalam pikiran mereka adalah orang tua. Dia sebagai orang tua tidak pernah apa yang dia sampaikan itu dia pikirkan apakah ini nanti ada pengaruhnya untuk anak atau enggak gitu ya. Mereka akan mikir, oh aku sekarang capek, apakah anak itu lagi butuh bantuan apa enggak masalah, mama capek gitu ya. Ya biasanya pasti orang yang memang ini ya bermasalah, sebenarnya mereka belum mature dari sisi kepribadiannya, makanya ya itulah jadi orang tua ini yang aneh ya. Sekolah untuk jadi psikolog aja bisa 5 tahun ya Bu ya, saya jadi dokter 6-7 tahun, tapi jadi ibu ya, jadi orang tua yang jelas-jelas membesarkan anak sampai mereka, bahkan sampai mereka menikah punya cucu pun nggak ada sekolahnya gitu loh. Itu yang sangat disayangkan. Padahal ternyata ilmu yang dibutuhkan tuh banyak banget. Tumbuh kembang, ilmu kesehatan, ilmu psikologi, ilmu segala macam lah ya. Ilmu kanuragan ya, segala macam itu semuanya butuh sebenarnya. Tapi sayangnya nggak ada. Kemudian yang kedua, pelecehan fisik dan verbal. Ah kamu itu dasar, gitu ya, maaf bodoh, dasar anak gak tahu diuntung ya, verbal-verbal yang sifatnya sangat mungkin biasa dalam tanda petik orang, atau kata-kata yang berbau hewan gitu ya, ya hewan-hewan luar semua itu kebun binatang ya, kamu begini kamu itu ya, kalau biasanya sih bukan jerapah, bukan kayak gitu, tapi yang jelas dia menyamakan anak dengan hewan, atau mungkin yang lebih halus lagi kalau bahasa Jawa itu disatru ya, didiamkan ya, anak benar-benar enggak direken sama sekali ya, itu termasuk abuse ini tadi ya. Kemudian mengontrol perilaku. Nah, ini orang-orang yang biasanya yang perfeksionis ya. Mereka suka mengambil kontrol dan selalu kritis terhadap anaknya. Kritis bukan kritis yang baik, tapi pakai baju aja itu merah kok sama hijau sih gitu. Merah kan harusnya sama pink gitu. Pakai baju aja masalah. Kerudung kalau kerudung hitam itu sama bajunya yang putih gitu. Subhanallah ya. Pilihan-pilihan ya sebenarnya anak itu let them make mistake, biarkan anak itu membuat kesalahan, itu enggak ada ruang untuk salah. Semuanya mulai dari A sampai Z itu dikontrol, bahkan makan paginya apa, makan siangnya apa, enggak boleh makan ini ya, enggak boleh makan itu. Jadi terus nggak ada penjelasan, yang ada nggak boleh gitu. Bahkan ini kalau sudah besar pun kadang ya kamu jangan istrimu tuh ya, ya subhanallah banyak ini pernikahan-pernikahan yang hancur tuh karena memang ibu yang nggak bisa menjadi ibu mertua gitu ya. Jadi nggak hanya toxic parent, mereka jadi toxic parent in-laws gitu ya. Jadi nggak hanya menjadi orang tua yang toxic tapi jadi mertua, yes biasanya mertua itu sudah menakutkan, ini sangat menakutkan sekali gitu ya. Kalau nggak ada mertua lebih ini apa namanya, lebih simpel permasalahannya. Kalau ada harus dilihat dulu nanti orangnya model control freak apa enggak gitu ya. Kemudian selanjutnya perilaku manipulatif ya. Manipulatif ya mengendalikan. Nanti kalau kamu enggak masuk FK enggak aku sekolahin. Kalau kamu enggak kuliah di kedokteran udah sana jadi petani aja. Memanipulasi entah itu dengan uang. Kemudian yang terakhir tidak ada batasan, itu dalam arti permisif ya, permisif terserah mau ngapain aja ya. Itu juga sebenarnya merupakan toksik. Nah, ini beberapa data survei child abuse yang ada di Inggris. Ya, child abuse itu tentunya sudah level toksiknya, toxicity-nya itu udah ini banget ya, parah banget. Dan ini jelas sesuatu yang bermasalah di Inggris sendiri. Jadi, crime survey di Inggris dan Wales itu memperkirakan di satu di antara 5 ya, di antara 18 sampai 74 tahun itu mengalami setidaknya satu bentuk pelecehan anak.
baik pelecehan emosional, fisik, seksual, atau menyaksikan domestic violence atau kekerasan dalam rumah tangga. Subhanallah, itu banyak loh. Jadi kalau kita punya tetangga 5, 1 di antara 5 orang itu pernah dilecehkan, entah itu emosional, fisik, ataupun seksual. Ya. Jadi ini di Inggris datanya saya dapatkan 2020, tapi 2019 ini ya diambilnya. Ya. Jadi ada sekitar 8,5 juta orang. Subhanallah, banyak sekali itu. Ini negara maju ya, bayangkan. Dan negara maju biasanya semua data-data itu agak ketat, dalam arti semua orang terdata gitu loh, walaupun nggak semua, tapi bisa kita bisa bayangkan kalau yang terlaporkan aja sedemikian banyak, yang nggak terlaporkan itu berapa banyak. Kemudian yang kedua, banyak kasus pelecehan anak itu tetap tersembunyi. Jadi di sini ada namanya National Association for People Abused in Childhood, NAPPAC. Ini saya dengar kemarin waktu lockdown itu banyak sekali laporannya nambah. Karena ternyata anak-anak itu yang biasanya sekolah itu menjadi tempat perlindungan bagi mereka. Ya, di rumah itu malah di-abuse sama orang tuanya. Subhanallah. Ini meningkat kemarin waktu lockdown di sini mulai bulan Maret sampai Juli. Kemudian tahun Maret 2019, Childline itu memberikan 19.000 counseling. Ya, 19.000 counseling kepada anak-anak di Inggris. Jadi ini bukan orang dewasa, ini kan anak-anak. As per tanggal 31 Maret 2019, 49.570 anak di Inggris dan 4.810 anak di Wales. Wales itu, jadi Inggris itu kan dibagi menjadi 4. Jadi namanya United Kingdom, ada Wales, ada England, ada Scotland atau Skotlandia, dan ada Northern Ireland atau Irlandia Utara. Jadi Wales sama England itu biasanya yang kita kenal Inggris gitu. Mereka dirawat oleh otoritas setempat karena pengalaman dari risiko pelecehan atau penelantaran. Ya, kemudian setengah dari orang dewasa itu mengalami kekerasan sebelum 16 tahun. Jadi 52% mengalami kekerasan sebelum usia 16 tahun juga mengalami kekerasan dalam rumah tangga. Jadi di atas 5% itu kan lumayan banyak ya.